Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak tengok kebun pisang mini. Kebun pisang mini ni dapat dibuat dengan menggunakan mata setimbun. Kalau kita tak buat mata setimbun, agak sukar untuk mendapatkan pertumbuhan pokok pisang yang baik. Okay, so di sekitar kawasan ini terdapat 15 rumpun pokok pisang. Yang terdiri daripada pisang 40 hari, dan di tepi itu pisang renek. Ini adalah anak pisang nangka dan tidak berapa lama lagi ianya akan menjadi seperti ini. Ini adalah pisang nangka, dua pokok yang sebelum ini ditanam, anaknya seperti ini. Sekarang sudah membesar dengan baik dan menunggu untuk berjantung. Manakala ini adalah dua pokok pisang tanduk di mata setimbun ini. Dan di sini adalah yang depan ni yang dah berbuah adalah pisang renek, yang di belakang tu adalah pisang tanduk. Dan di belakang sana adalah pisang renek. Okey, yang ini adalah pisang renek yang sudah hampir nak berjantung. Ini juga pisang renek. Dan ini adalah pisang rumpun pisang nangka yang dah lama, tapi dah pun dua pokok dah pun berbuah, walaupun tidak begitu banyak sikatnya. Okey, kalau kita tengok perbezaannya, kalau kita tanam dekat tanah secara biasa dengan tanam menggunakan sistem mata setimbun, ada banyak perbezaan dia. Di mata setimbun, tanah lebih banyak, sungkupan lebih banyak, kelembapan juga lebih banyak. Jadi tanah akan lambat kering dan sungkupan yang kita buat tu akan menjadi baja kepada pokok. Okey, kalau kita terutamanya duduk di kawasan taman-taman perumahan, kalau kita rasa nak tanam pisang, kita boleh gunakan sistem mata setimbun. Dan sebenarnya sistem mata setimbun ni kita boleh tanam bukan setakat pokok pisang, pokok sayur, pokok buah-buahan, malah hampir ke semua jenis pokok pun kita boleh tanam. Kalau nak tanam tomato, kacang panjang pun boleh. Cuma kena sediakan pancang atau para. Tanam jagung pun boleh. Kita tak ada batas. Susunkan saja pokok-pokok jagung, anak-anak jagung, tak akan dapat hasilnya nanti. Dan kebun pisang mini ini tidak menggunakan baja kimia. Kita hanya menggunakan baja-baja organik daripada sisa dapur.
sisa pasar, sisa kebun dan sebagainya. Namun tetap dapat memberikan hasil yang amat baik. Okey, selain dapat menjimatkan baja, kita juga dapat membuat satu landscape yang agak baik di tepi rumah yang menghijaukan kawasan tepi rumah dan kalau kita tanam pokok pisang, kita akan boleh tukar design ataupun layout tanaman kita bila sampai masanya. Kita boleh tukar daripada tanaman pisang kepada tanaman mungkin batik ataupun sayuran yang lain. Dan semua tu boleh kita rancang ataupun planning daripada awal. Okey, kalau anda berminat terutamanya nak tanam pisang, cuba buat batas timbun. Okey, kita tak perlu buat banyak-banyak, kita cuma buat mungkin satu atau dua dahulu untuk melihat ataupun untuk belajar macam mana sistem batas timbun itu berfungsi. Okey, semoga bermanfaat. Bye.